Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel CK Project Slur. Oke, di depan kita ini udah ada motor Karisma ini Slur. Karisma 125 ecek-ecek tapi Slur. Ini Karismanya udah kita upgrade ke piston 58 ini Slur. Yang kemarin itu udah kita upload videonya, udah lama sih. Yang Karisma waktu itu bodinya udah pakai bodi ini belum ya? Ya pokoknya waktu itu udah di-upgrade ke 150 juga seluruh. Yang kita gunakan piston Sonic diameter 58. Oke, kali ini kan kemarin kemelitik soalnya noken asnya. Pakai noken as zaman tahun berapa ya? Tahun 2014-an itu seluruh. Jadi agak kemelitik, udah lama sekali seluruh. Jadi kita ganti noken asnya, kita pakai noken as ini seluruh. Ini kita beli dari Boyring ini seluruh. Dari Boyring Racing Concept. Nah, ini dia, kita ambil yang tipe A. Soalnya ini headnya itu belum sudutan seluruh. Ini headnya masih standar tapi plus-plusan. Nah, ini yang noken asnya tipe A. Nah, ini kelihatan opennya 36, in X-nya 61, overlipnya in 3,65. Yang X-nya 3,7, lift-nya 8,7 yang in, yang X-nya 8,5, close-nya 5,9 in dan X-nya 3,7. Nah, seperti ini ada keterangannya seperti ini seluruh. Tapi ini nggak tahu, nggak kita dial, soalnya nggak ada dial seluruh. Oke, ini kita pasang. Kalau di deskripsinya kemarin itu jarak ininya seluruh, jarak gap antar klep ini harus minimal itu 3,5 nih nggak salah. Ini plus-plusan soalnya seluruh. Oke, ini headnya kita pakaikan klepnya itu ukurannya. Ini aslinya klep Sonic ini seluruh. Klepnya ukuran 28-24, tapi ini karena kita kemarin pakai noken as yang overlapnya termasuk tinggi, soalnya ini kan bukan sudutan seluruh, blesan. Jadi ini kita persing jadi 27-23 seluruh. Menjaga jarak gap klepnya ini biar saat overlap itu tidak nyundul seluruh, tidak jumpa klepnya seperti itu seluruh. Jadi ini pistonnya 58, kita pakaikan klep ukuran segitu, ini plus-plusan seluruh, low budget ini seluruh. Soalnya mau nyudutkan belum ada dana lebih. Oke, ini kita pasangi noken as dari Boyringnya. Nah, ini dia noken asnya, kita pasangi nanti terus kita cek soundnya seluruh. Ini kita buat videonya malam, jadi kita cek soundnya besok aja. Ini kita pasangi dulu nanti. Nah, ini dia pistonnya pakai ukuran 58. Ini piston Sonic ukuran standar seluruh, 00 STD. Karbunya kita pakaikan, karbunya pakai ini seluruh. Ini PWK 28. Enggak tahu mereknya merek apa ini seluruh. Yang seperti ini. Oke. Kita pasangi terus besok kita cek soundkan ya seluruh. Oke, ini lanjut kita pasangi dulu seluruh.
Nah, ini dia mesinnya udah kita pasangi seluruh headnya. Tadi malam udah kita pasangi, terus ini tinggal kita cek sound aja ya seluruh seperti apa suara. Kalau kemarin itu suaranya di bagian head itu kemelitik banget. Soalnya Nok & Nas yang lama itu posisi apa namanya? Pinggangnya itu ada yang legok. Jadi pas proses pembuatannya dulu kan enggak seperti sekarang ini seluruh. Kalau dulu kan ya alatnya itu enggak sepresisi sekarang. Oke. Ini kita cek sound aja noken-nya seperti apa suaranya. Oke, kita gaskan. Suaranya seluruh ini nanti mau disetting lagi, mungkin ada kurang di settingan karbunya ini kurang pas. Oke, nanti kita lanjut lagi ke video yang lainnya. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Yang mau memasang Nok & Nas bearing yang tipe A itu kalau di head standar itu bisa seluruh, untuk spek 130 pun bisa yang head standar itu ada spesifikasi detailnya nih, di rincian pemesanannya seluruh. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar ya seluruh. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.